Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis. Ketum PKB Cak Imin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut Kalimantan Selatan, tetapi batal membuka MTQ Internasional karena Bupati menolaknya. Hal tersebut ditegaskan Cak Imin saat menghadiri konsolidasi di kantor DPP Nasdem pada Rabu 6 September 2023. MTQ Internasional digelar pada Selasa 5 September 2023 di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Cak Imin mengaku diundang oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Jamiatul Qura Wal Hufaz atau JQH PBNU Kiai Haji Saifullah Maksum untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI. Cak Imin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, akan tetapi ketika tiba di lokasi, Cak Imin mendapat laporan Bupati Tanah Laut tak berkenan Cak Imin membuka acara. Setelah itu Cak Imin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Cak Imin hadir dalam acara itu. Cak Imin mengatakan marah kepada Kiai Saifullah Maksum sebab dia telah kehilangan tiket datang dari Jakarta ke Tanah Laut dan kelelahan untuk datang jauh-jauh meluangkan waktu. Cak Imin bahkan mengklaim Kiai Haji Saifullah Maksum meminta maaf sampai menangis lantaran batal membuka MTQ Internasional di Tanah Laut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qura Wal Hufaz yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau itu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas mengundang saya. Tahu gitu nggak usah mengundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya, nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja. Untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdrop, backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot, tapi Bupati memang. Saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri.